diperbaiki di rumah itu, akan kita minta keterangan. Jadi ya satu hari setelah Muhammad Rizki kita minta keterangan, besoknya kedua orang itu kita minta keterangan. Kemudian penyidik juga akan mengambil hasil visum yang akan keluar nanti tanggal 7 Oktober tahun 2022 ini, ya, untuk mengetahui bagaimana hasil visum dalam mendukung ya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini yang dialami korban saudara Lesti Kejora. Kemudian untuk saudari Lesti Kejora saat ini masih dalam tahap pemulihan. Nanti kita harapkan juga kita akan bekerjasama dengan badan yang menangani secara psikologis terhadap bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan juga sudah meninggalkan rumah sakit Bunda. Jadi kalau ada kabar yang dengan menggunakan gips itu pada saat rumah sakit Bunda, dan sekarang juga meninggalkan masih dalam kondisi demikian, tapi sudah di rumah. Dan yang bersangkutan tidak ingin berada satu rumah dengan saudara Muhammad Rizki akibat trauma dan ketakutan, dan saat ini ada di tempat yang saya rasa tidak perlu sampaikan ya, karena yang bersangkutan dan lawyernya meminta demikian.